Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokochi TV. Kartun yang wujud sejak sekian lama, Mickey Mouse pernah menjadi antara kegemaran kanak-kanak, malah yang dulunya pernah menyaksikan kartun Mickey Mouse ini kini sudah pun dewasa. Karakter kartun ini juga cukup popular dan ramai yang mengenalinya, bagaimanapun, suara Mickey Mouse yang dialih ke bahasa Malaysia sejak dari dulu lagi sebenarnya adalah milik pelakon berbakat Hey Rahman. Pendedahan ini diakui sendiri oleh pelakon tersebut baru-baru ini, dalam satu perkongsian video menerusi TikTok milik pelakon ini dia memberitahu suara alih karakter kartun itu adalah miliknya. Sempat juga dia membuat suara Mickey Mouse itu dalam rakaman yang dikongsikan, berikut adalah rakaman suara Mickey Mouse dari Hey Rahman itu, 33 siapa sangka suara comel karakter kartun versi bahasa Malaysia itu adalah Hey Rahman bukan apa-apa pun perkongsian rakaman ini telah meraih lebih 700,000 tontonan dan 121,000 likes. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.